What started as a phase has become. Laga pekan ke-6 Liga Arab Saudi akan kembali bergulir pada 14 hingga 17 September mendatang. Tim bertabur bintang Al Nassr akan bersua klub semenjana dan berpeluang meraih 3 poin. Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aymeric Laporte, dan David Ospina bakal bersua Al Raed di King Abdullah Sports City Stadium, Buraida pada Sabtu 16 September 2023. Terbaru, Al Nassr mengunggah sebuah video saat Ronaldo dan kawan-kawan berlatih. Dalam video tersebut, nampak pemain-pemain bintang Al Nassr sudah mulai kembali seusai jeda internasional. I know. Pemain seperti Sadio Mane, Laporte, Otavio, dan lain-lain sudah terlihat mengikuti sesi latihan Al Nassr. Mereka tampak sangat fokus menjelang kembali bergulirnya Liga Arab Saudi. Cristiano Ronaldo pun tak mau kalah dengan rekan-rekannya yang lain. CR7 nampak sangat serius menjalani rangkaian sesi latihan Al Nassr. Memang ya, kalau soal latihan, Ronaldo tidak main-main. Sebelumnya, Ronaldo terlihat berlatih sendiri. Video bintang Al Nassr Cristiano Ronaldo berlatih sendirian setelah rekan-rekan setimnya pulang viral di media sosial. Dalam video unggahan Welt di Instagram, pemain 38 tahun itu tampak sedang melatih otot kakinya di sebuah sasana olahraga. Tidak ada orang lain di dalam ruangan tempat Ronaldo berlatih. Selain terkenal dengan etos kerja yang tinggi, Ronaldo juga sering mencuri perhatian. Ronaldo terekam kamera mencuri perhatian dengan skillnya. CR7 pamer aksi juggling dengan bahu saat sesi latihan berlangsung. Sontak hal ini langsung membuat beberapa rekannya kagum. Mereka tak menyangka Ronaldo masih bisa melakukan aksi seperti itu. Walaupun hanya sebentar, namun aksi CR7 tersebut menghibur orang yang melihatnya. Ronaldo sendiri nampaknya sangat enjoy ketika berada di Al Nassr. Dirinya nampak bahagia dibandingkan dulu saat berada di Manchester United.
Cristiano Ronaldo juga makin membaur di Al Nassr. Saat datang latihan misalnya, CR7 kini mengucap Assalamualaikum. 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 Video Ronaldo mengucap salam itu pun dibagikan di media sosialnya. Tampak pemain Portugal itu hendak berlatih. Saat disorot kamera, Ronaldo memberikan jempol lebih dulu, kemudian mengucapkan Assalamualaikum. Sambil berjalan dan tersenyum. Assalamualaikum. 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 Sebelumnya, Cristiano Ronaldo juga kedapatan memakai gamis khas Arab Saudi saat beraktivitas di luar. Pemilik 5 Ballon d'Or itu memakai taub atau gamis pria tradisional Arab yang menjadi simbol kesederhanaan. Kapten timnas Portugal itu benar-benar terlihat bak warga lokal di Arab Saudi. Ronaldo saat ini merupakan salah satu pemain penting bagi klub berjuluk Paris Nantes tersebut. Kendati sudah berusia senja dalam sepak bola, Ronaldo selalu menjadi andalan Al Nassr dalam setiap pertandingan. Sejauh ini, Ronaldo sudah mencatatkan 6 gol dan 4 assist dari 4 pertandingan di Liga Arab Saudi 2023-2024. Sebab itu, bukan hal yang tidak mungkin baginya untuk menambah pundi-pundi gol dalam laga-laga selanjutnya. Pemain berusia 38 tahun itu pun mempunyai standar tersendiri dan menegaskan siap untuk terus menjadi mesin gol bagi Al Nassr dan timnas Portugal.